Assalamualaikum Alam. Video kali ni saya nak kongsikan info ini kepada anda. Ya, ini adalah barang saya order daripada RC Pelican. Ya, okay. Barang dia adalah bateri LiPo. PCB. Ya, yang ni 2S ya. Dia punya kapasiti dia. Ya. Mah dia. Ni kapasiti dia lah. Ya. Bateri kalau kita nak pakai 2S pun dah cukup dah. Ya. 2S cukup lah. Tapi dia punya kapasiti dia macam ni pun okey. Dah cukup. Besar dah cukup. Bagus. Tak perlu pakai 3S lah . Sebab kalau pakai 3S ni kita bukannya main high speed. So yang ni sesuai lah untuk kalau 2S 7.4 volt. Ya, yeah. Tu dia punya 60 degree 60 C ya. Tu dia punya ni lah. Ya, yeah, macam dia punya spec dia 7.4. Ini dia tulis 7.4. Dia punya ni voltage. Dia punya ni 60C. Ya, yeah. Okay. So ini 2S cukup lah, yeah. Kita pakai 2S ni pun dah cukup. Tak payah pakai 3S, yeah. 5200 mah. Ini jangka masa main dia pun, kalau kita main slow crawler, rasanya sampai 2 jam pun tak habis lagi, yeah. Sebab saya dah pernah cuba, pernah tengok kawan saya pakai. Dia pakai kat gym ni 2 jam lebih 3 jam tak habis. Sebab kita bukan main slow, kita main relax santai, ya. Nanti connector to balance charger, connector balance charger. Okey. Itu je kelebihan dia. Okey. Di sini belakang dia ada panduan keselamatan lah, penggunaan dia, yeah. Okey. So, jadi itu saja saya kongsikan dengan anda. Video tak apa nak panjang sebab ringkas. So bateri ni boleh pakai dekat Jimny, RGT dan semua jenis crawler, yeah. Scale 110, wheelbase 255 Jimny, wheelbase 313, untuk semua model lah, scale 110 Jimny, wheelbase 255, dia scale 110 juga, yeah. Kategori 110. Okay, so jadi itu saja. Semoga apa ni. Okay, kita test dulu bateri ni dulu masa kita baru dapat ni. Saya 1. Okey, saya 2. Okey. Kita kena charge bateri dulu. Okey. Jadi itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like channel saya, share, komen. Okey. Nanti saya akan letakkan link di description dia, link pembelian bateri ni. Okey. Jangan lupa ya. Jangan lupa join TikTok live saya. Dekat TikTok saya, follow and join group RC di FB saya. Okey.
Okay. Dan jangan lupa di channel YouTube. Okay. Itu saja. Sekian. Terima kasih.